Halo, halo, assalamualaikum sobat Fiko Safiko di manapun sampean berada. Oke, kali ini aku ada di bekas ya. Ada di showroom motor bekas. Bekasnya di Tinalan Kediri ya. Nah, ini ada deretan Scoopy sama Vario ya. Itu ada Vario 125, Vario 160. Ini kita bahas harganya ya. Harga Scoopy itu sekarang lagi naik sih. Ya cukup stabil untuk Scoopy ya, Vario juga ya. Oke, kita langsung aja kita gas, kita mulai dari Scoopy. Ini yang paling kanan atau yang warna biru, ini Scoopy 2017, harganya 14.800 dan itu bisa dinego ya, bisa dinego. Untuk fisiknya kayak gini, kita cek bentar ya, kita cek fisiknya. Yes, lumayan sih untuk, tapi untuk ban depannya bisa sama niat ya. Ini ban depannya ini waktunya ganti ya. Ya mungkin dipakai 1 bulan sudah minta ganti itu, karena tipis, sudah ringan tipis. Oke, dan di cover spedo dia agak sedikit retak di sini, ini minusnya itu ya. Ini sudah drink stop, harganya segitu 14,8 ya Mas Bro. Bila sama minat silahkan datang di Lani Motor Tinalan ya. Itu bodi-bodinya masih mulus, di sini ada ya sedikit lah ya, ya wajar kena kena kaki ya. Nah celana itu biasa, habis itu lecet nggak apa-apa. Oke, okay. Segitu untuk sepedonya, dia jalan 26.000 tuh, jalan 26.000 Mas Bro. Yes, kita lanjutin. Kita lanjut ke Scoopy 2019. Untuk Scoopy 2019 ini dia dibanderol dengan 18 juta. Ya, 2019 dibanderol dengan 18 juta Mas Bro. Nah, ini sampai 2024 ya. Kondisi fisiknya masih mulus ya. Sus gandos masih ori bawaan semua. Bannya pun masih lumayan ya, ini masih lumayan, masih sekitar 40% lah. Fendernya mulus ya, fender depan mulus. Kita cek ke bodi samping. Untuk bodi sampingnya bisa sama lihat kayak gini loh, masih mulus, cuma di sini ada sedikit goresan di bagian bezelnya. Oke, ini ban belakang baru ganti, ini ban belakangnya. Nah, ban belakangnya masih tebel pol. Oke. Dan untuk spedonya jalan berapa ini, kita lihat dulu. Yes, jalan 46.000, sudah jalan 46.000 Mas Bro. Oke, okay. Nah, oke, okay. Jadi itu Mas Bro review untuk Scoopy. Kita lanjut review untuk ini Vario ya, Vario 150 second. Ini warnanya ini matte blue ya. Yes, ini Vario 150 2017, harganya 17,5 ya, masih mahalan Scoopy. 17,5 ya, 17.500. Oke, okay. Untuk spare-nya masih ori semua, ini header remnya semua aman, nggak ada yang bengkok, artinya dia nggak jatuh atau nggak keras ya. Oke, okay. Dan ini ban-bannya, ubahnya dia ya lumayan loh ya, masih 50%. Bodi-bodinya oke, okay. Bodi samping, untuk bodi samping nggak ada masalah, lumayan mulus, tapi di sini sedikit ada goresan ya, biasa kena celana Mas Bro. Untuk ya, untuk yang ban belakang ini tipis Mas Bro, yang belakang ini tipis, waktunya ganti ya, mungkin dipakai 1 bulan sudah minta diganti. Yes, itu ya. Kita lanjut ke Vario. Wah, lewat sini aja. Oh, ini sepedonya belum saya nyalakan ini. Ini jalan berapa ini tadi ya? Kita lihat. Ini jalan 60.000. Waduh. Banyak ya jalannya Mas Bro, Vario-nya. Banyak Mas Bro. Oke, di sebelahnya ada Vario ya, Vario warna grey. Oke. Ini tahunnya 2019 Mas Bro. Nah, harganya 18 juta. Yes, harganya 18 juta Mas Bro.
untuk kondisinya seperti ini, mulus ya, mulus. Jos ini mas bro, jos kandas, cobalah speedonya jalan berapa ini. Speedonya dia jalan 37.000, nah segitu mas bro. Oke, harganya segitu. Yes, harganya 18 juta. Oke, untuk yang sebelahnya ini 2019 ya. Ini 2019 varionya harganya 19,5 ya. Ini yang 150 mas bro. Nah ini, yang ini 125, yang ini 150 ya. 150. Tahunnya 2019 harganya 19,5. Yes, kita cek fisik dulu. Kita cek. Oh, di sini ada racat-racat ya mas bro di bagian handle remnya. Itu minusnya ya. Untuk fendernya, nah di sini ada sedikit lecet juga ya bagian fendernya. Dan bannya, kalau ban sih ya lumayan sih, sekitar ya 40%, 50%, 50%. Oke, di segitu. Untuk speedometernya, kita jalan ke sana lagi ntar. Oke, ini sayangnya mas bro, ini remote-nya nggak ada ya. Nah, ini remote-nya nggak ada, jadi nggak bisa dinyalain ya mas bro. Oke, kita lanjut aja ke Vario 125. Ini Vario 125 2021 mas bro, harganya masih tinggi, harganya masih 20,5 mas bro. Yes, masih 20,5 varionya ini. Oke, kita cek dari depan ini mas bro. Kita cek dari depan kayak gini. Untuk unit varionya ya, ini Vario 125 harganya 20,5 ya, tahunnya 2021. Yes, tahunnya 2021 mas bro. Untuk spionnya dia masih ori ya. Untuk spionnya dia masih ori. Dan lanjut di bagian sini. Bagian sini kayaknya ini habis di repaint ya, habis di repaint mas bro. Nah, habis di repaint. Tapi yang lainnya oke sih, masih oke. Harganya segitu mas bro. Tapi nggak apa-apa, ini masih unitnya masih bagus. Dan ini bannya masih lumayan, masih 70%, masih jos ganus lah ya. Oke, jika sama berminat silahkan datang di Lani Motor. Di Lani Motor Tinalan itu ada banyak, ada Honda ADV juga, ada NMAX, ada Yamaha Lexi, ada Satria Injeksi yang di belakang, terus ada motor-motor sportnya, ada KLX, ada CB150, ada CBR, ada GSXR, dan ada Honda Beat juga. Nah, jadi sampean kalau mau kesini silahkan datang aja di Lani Motor Tinalan kalau mau cari mokas. Oke, jadi segitu dulu aja video dari saya mas bro, dan jika ada salah-salah kata saya mohon maaf. Berkata saya Putus Afriko, undur diri dulu, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih, jos kados.